rasanya pedas. Best. Ini bisa-bisa yang dimakan semut. Apakah itu jawabannya? Yeah. Ya, siapa yang sukanya makan semut, saya nanya. Kalau sukanya makan semut, saya nggak tahu. Iya, kenapa dia sampai nyemil semut? Pernah nggak? Nggak ada orang makan semut, nggak ada. Nggak ada memang. Nggak ada. Tidak sengaja termakan. Kenapa ada. Bapak ngasih pertanyaan yang dimakan semut? Berarti menurut dia makanan utamanya adalah semut. Tidak. Bentar. Nggak apanya. Nggak gitu. Jawaban Anda benar. Pak, mohon maaf Pak, dijawab dong Pak. Huh? Yang dimakan semut itu maksudnya orang siapa mau makan semut Pak? Lu siapa aja terserah, saya nggak maksa. Tapi semut itu, Anda pernah menggigit semut? Nggak pernah. Kalau lagi makan buah tergigit makan pernah. Ada kerasanya nggak? Ada. Apa? Nggak jelas orang bukan. Oh nggak jelas. Anda nggak jelas. Nggak pernah makan semut di pecel lele sih lu. Kalian berantem berdua, no, biang keroknya diem aja. Oke, baik. Boleh kita kasih semangat. Selanjutnya, tim A udah mulai mengumpulkan nilai. Tim B siapa jangan tadi? Mau kalah dong. Satu. Siapa sekarang, Pak? Kita. Tim B, silakan. Iya. Satu. Satu aja satu tuh. Satu mendatar. Iya, Pak. Berapa kotak, Fitro? 7 kotak, ada huruf A di kotak kelima. Nah, ini tentang fauna. Tahu kerang. Kerang laut adalah hewan yang terkenal menghasilkan? Kerang laut adalah hewan yang suka menghasilkan. Kok suka? Terkenal. Terkenal. Menghasilkan uang aja. Uang aja. Ya. Oke. Okay. Menghasilkan uang aja. Ya, kita lihat. Kerang laut adalah hewan yang terkenal menghasilkan uang aja. Ya. Apakah itu jawabannya? Wah, bar. Dan situ. Oke, okay, silakan tim A. Ini mohon maaf, Ernest. Emang yang ada di kepalamu itu uang aja ya? Beran aja ya. Menghasilkan kan uang. Menghasilkan kan uang. Ya, kita kunci. Kerang laut adalah hewan yang terkenal menghasilkan kan uang. Lebih jelek dari gua jawabannya. Fisika ya, Pak, jawabannya gua ya. Gua jadi jelek. Gagap dia, Pak. Gagap, ya, gagap, Pak. Menghasilkan. Kita lihat. Kan uang, apakah itu jawabannya? Kayaknya tidak bisa menjawab. Bentar. Jawabannya apa? Mungkin pemirsa Anda, sama jawabannya? Kenyang. Bahasa Indonesianya parah banget. Kenyang, menghasilkan apa, Pak? Kenyang, Pak. Kenyang, Pak. Kenyang, kita lihat. Seret, Pep, kalau kulitnya lo makan. Kita buka. Kerang laut adalah hewan yang terkenal menghasilkan... manfaat. Kan kalau menghasilkan biasanya identik dengan sesuatu satu ikon dari barang itu, Pak. Kalau manfaat itu general banget, Pak. Loh, iya, tapi kan barangnya kerang, bermanfaat. Nih, menghasilkan mutiara itu kalau dijual, dibuat perhiasan, itu jadi apa? Manfaat. Wah, bisa dimanfaatkan. Jawabannya benar, tapi kok kayak aneh gitu ya. Memang kadang-kadang susah menerima kebenaran. Pak, tapi kan Bapak meningkatkan stamina. Enggak spesifik istilahnya, Pak. Oh, kenapa? Misalkan ada sesuatu, misal ayam itu. Manfaatnya apa, Pak, gitu, Pak? Kita ayam kan beternak ayam nih. Ah, ayam telur gitu, menghasilkan telur. Karena yang dijual adalah telurnya. Jadi misalkan sapi. Jelas harga telur hari ini 1 kilonya 20.000. Enggak ada, Pak. Hari ini manfaat dari telur harganya. Bapak harus spesifik kalau memang yang dihasilkan dari mutiara. Bapak kalau ngeliatin terus jawab, wey. Anda ini kayaknya merasa sok bener gitu. Kerang menghasilkan manfaat. Stop. Harusnya ada lagi, Pak, jawabannya. Apa? Kerang menghasilkan manfaat. Berupa. Mutiara, perhiasan, atau gizi. Ngerti gak sih saya? Bapak ngerti maksud saya, Pak. Bapak pernah ke toko perhiasan gak? Sering. Nih, Pak. Ini gelang ini terbuat dari manfaat. Kalung itu kalung, Pak. Mau ngasih contoh, tanyanya Bapak pernah ke toko perhiasan? Ketahuan siapa yang nggak pernah ke toko perhiasan. Tenang aja, masih ada tersisa 2 soal lagi. Oke, tim A, silakan. Orang mau ngasih manfaat malah, Bro. Ini dong.
Udah saya tadi manfaat siapa? Ya kan? Lu sekarang, Du. Gue? Iya kan saya manfaat. Eh, yang menentukan saya. Oh iya. Ini giliran siapa? Gak kan saya juga. Ya udah, Pak. Lara. Dua menurut, Pak. Udah, dah. Iya, delapan. Delapan. Tiga boleh. Delapan menurun. Pertanyaannya. Lima kotak huruf R di kotak ketiga. Ini masalah kejiwaan ya. Orang yang banyak masalah, cemas dan emosi biasanya sering... stres. Enggak. Ah, saya tahu, Pak. Okay. Kamu kesini kenapa? Marah. Bukan marah. Geram. Iya, geram. Geram, Pak. Geram. Geram. Kalau nggak geram, on. Boleh on. Geram, on. Geram. Stres, marah. Orang yang banyak masalah, cemas dan emosi biasanya sering geram. Apa geram. Itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Orang yang banyak masalah, cemas dan emosi biasanya sering baris. Iya. Bapak kalau di pasar-pasar tuh gini, Pak, di pasar-pasar. Iya. Oh. Kayak di film Unyil, film Unyil ya kan? Iya. Gimana anakku? Orang yang banyak masalah, cemas dan emosi biasanya sering geram. Apa geram. Itu jawabannya? AC-nya mati kali ya. Gerah. Kurang yang spesifik gitu loh. Dibalas sih. Gak spesifik. Oke, Tim B. Awas kalau gak sampai gak spesifik ya. Tim B jawabannya silakan. Sering baris. Orang kalau dia stres tuh perbuatannya suka aneh-aneh. Aduh, udahlah gak tau ngapa kita baris aja. Stres.
Baris. 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 Orang yang banyak masalah, cemas dan emosi biasanya sering baris. Baris. Bapak kalau di pasar-pasar tuh gini, Pak, di pasar-pasar. Iya. Oh. Pak. Kayak di film Unyil, film Unyil ya kan? Iya. Di mana anakku? Ya. Pak, Bapak film Dono Kasino Indro. Iya, iya. Nah, itu yang dibarisin. Kayaknya yang banyak masalah mereka berdua. Baris. Berarti waktu itu saya lihat Bapak baris di Pegadaian mungkin lagi banyak masalah ya? Mengerti Gadein. Jadi orang baris. Banyak masalah, cemas dan emosi biasanya sering baris. Baris. Apakah itu jawabannya? Ada. Ya, kok bisa ada masalah baris itu gue bingung. Jadi jawabannya stress, apa, Pak? Stres, marah. Ini, ah nggak spesifik. Apa dong, Pak? Baris mendekati nggak sih, Pak? Orang yang banyak masalah, cemas dan emosi, biasanya sering... spesifik. Spesifik. Pak. Pak, nggak ada orang mengucapkan kata itu tuh nggak ada, Pak. Pak, biasanya dari sini langsung ke sini A sama H. Itu mah cuma. Gak ada. Segera. Habis minum juga bisa. Nah kalau yang itu gimana? Itu kesatu. Mana R-nya? R-nya mana? R-nya mana? R-nya mana? R-nya mana? Coba. Mana R-nya? Coba ini dibuat di Twitter. G-nya mana? Nggak pernah berkumpul dengan huluk sih. Huluk tuh. Memang oke lah Bapak, maksud kita tahu maksud Bapak orang stres tuh wah gitu. Tapi penulisan hurufnya Pak, nih. Anda stres apa enggak? Pantesan enggak gini. Enggak ada G-nya, Pak. Anda stres enggak? Enggak. Lah iya, makanya enggak bisa. Harus stres. Oke, kita sebenarnya semua sangat puas dengan jawabannya. Dari mana? Minta yang spesifik. Iya, iya. Tapi kan tidak semua orang mengucapkan ini, Pak, pada saat marah, Pak. Stres biasanya gini saya. Dapat. Lanjut. Lanjut. Gak bisa, gak bisa. Oh, iya. Udah, Pak. Jangan sampai nanti pada stres. Baik. Masih ada satu kesempatan lagi soal terakhir. Boleh kita kasih semangat? Tiga. Ini untuk rebutan ya. Tangan di atas bel, kita lihat di tiga mendatar ada 6 kotak huruf I di kotak keempat. Sering nonton film superhero. Sering. Ada Batman, ada Superman, Spiderman. Ada hubungannya enggak? Ada dong. Iya gimana? Awas. Spiderman lah ya. Iya. Tahu kan? Iya. Manusia laba-laba. Laba-laba. Ya. Dia tutup jam 5 sore. Pak itu tempat bener kok, benerin koper, Pak. Tempat benerin koper, Pak. Spider-Man adalah superhero yang bisa bergerak dari gedung ke gedung. Ya. Karena pakai? Jari. Ya, jari. Tunggu dulu. Spider-Man adalah superhero yang bisa bergerak dari gedung ke gedung karena pakai? Tiga. Dengan pakai? Jari. Dengan dua. Pakai... Satu tidak ada yang bisa menjawab. Pusing. Tangan di atas bel. Jangan pakai pusing. Tim A tidak bisa menjawab, tim B tidak bisa menjawab. Kita itu mundurnya lagi. Okay. Tim A, silakan. Pusing. Miring. Stay. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya? Pakai string. String. String, tahu banget stringnya. String. Pakai string, Pak. Pakai string. Oh, suaranya itu. Ada suara apa deh? Enggak pakai. Tim B. String sudah diambil oleh tim A. Tim B menjawab apa? Pakai miring juga. Miring. String. Mata pening. Pakai miring, Pak. Kan dia kan gini, Pak. Kita lihat partnernya Pak Akbar sepertinya sangat support banget loh. Pak, ngapain sih kita bahas ginian tuh, Pak? Ya udah langsung jawab aja kenapa dibahas. Antara dua, Pak, pusing sama miring. Tadi mau jawab miring, Pak. Gimana rasanya, pusing atau miring? Spider-Man adalah superhero yang bisa bergerak dari gedung ke gedung dengan pakai miring.
pakai BPJS. 3, 2, 1, tim B jawabannya apa? Pusing atau miring? Ah, pusingnya Pak. Miring. Pening. Baik. Tim A menjawab string, tim B menjawab miring. Apakah salah satu jawaban tim itu benar atau mungkin yang lain? Kita langsung buka. Spider-Man adalah superhero yang bisa bergerak dari gedung ke gedung dengan pakai setelah yang satu ini. Gimana, Pak, gimana? Kita dari SD itu belajar SPOK lo, Pak. Ya. Subjek, objek, objek, keterangan. DMMD, diterangkan, menerangkan. Ya, benar.